lidahnya kepanasan saat lahap jajanan pinggir jalan ini di rumah Raffi Ahmad. Ronaldinho malah bikin Nagita Slavina shock gegara ketagihan makan telur gulung. Waduh, dia mau lagi. Ronaldinho diketahui memang sempat datang ke Indonesia atas undangan Raffi Ahmad. Sang pesepak bola beken itu bahkan sampai mengunjungi kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dan berkesempatan menjajal berbagai macam jajanan dan makanan khas Indonesia. Mulai dari pangsit goreng, telur gulung, bakso, es campur, pisang goreng, dan lainnya. Namun di antara jajanan-jajanan tersebut, Ronaldinho malah menyukai dan ketagihan makan telur gulung. Hal itu terlihat di konten Jajarans di akun YouTube Rans Entertainment. You wanna eat? Come on, kita Jajarans. You must try Indonesian food, ungkap Raffi Ahmad dikutip tribunnewsbogor.com Senin 27 Juni 2022 lalu. Begitu Ronaldinho tiba di garasi Andara, tampak pedagang-pedagang jajanan sudah berderet rapi. Lantas, legenda pesepak bola asal Brasil pun diperkenalkan dengan jajanan khas Indonesia oleh Raffi Ahmad. Ronaldinho tampak ngiler saat melihat es campur. Maka dari itu, mantan pemain Barcelona itu pesan es campur. Di saat Ronaldinho sedang menunggu es campur itu dibuat, Raffi Ahmad membawa telur gulung. Namun, Raffi Ahmad sempat memperingatkan Ronaldinho kalau telur gulung ini masih panas. Ini telur gulung, but carefully, it's still hot, ucap Raffi Ahmad kala itu. It's Indonesian snack, tambah Nagita Slavina. Akan tetapi, rupanya peringatan itu diabaikan Ronaldinho, sehingga ia langsung melahap telur gulung tersebut. Saat makan telur gulung itu, Ronaldinho pun mengeluh lidahnya kepanasan. Oh, it's hot, ucap Ronaldinho. Be careful, ucap Nagita Slavina kala itu. Sontak, ucapan Ronaldinho itu membuat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tertawa ngakak. Begitu mencicipi telur gulung, Ronaldinho memuji jajanan tersebut enak. Very good, nice, ucap Ronaldinho memuji. Wah, dia senang telur gulung, timpal Raffi Ahmad. This is egg with sausage, imbuh Nagita Slavina. Setelah makan telur gulung, Ronaldinho dipersilakan untuk duduk dan menikmati hidangan es campur. Tampak Ronaldinho heran melihat penampilan es campur yang berwarna-warni. This is ice with a lot of fruits, ungkap Nagita Slavina. You can mix it. Tambahnya lagi, ternyata Ronaldinho pun menyukai es campur. Good, esta bien, ucap Ronaldinho. Setelah mencoba es campur, Ronaldinho rupanya masih ketagihan makan telur gulung. Aksi Ronaldinho pun kembali bikin ngakak Nagita Slavina yang sempat shock. One more, mau lagi? Tanya Nagita Slavina shock. This one very good, ucap Ronaldinho sambil terus memakan telur gulung itu. Waduh, dia mau lagi, timpal Raffi Ahmad girang. Telur is egg and gulung is roll, so telur gulung is egg the roll, ungkap Nagita Slavina. Telur gulung, ucap Ronaldinho mencoba mengucapkan nama telur gulung. Sambil makan telur gulung, Ronaldinho juga disuguhi bakso dan pangsit. Tampak Ronaldinho pun langsung makan pangsit yang dicelupkan ke kuah bakso. Oh, jadi Ronaldinho like pangsit and telur gulung, pungkas Raffi Ahmad kala itu.